bikin ngakak sob. Seorang bocil kematian balas dendam gara-gara disengat awan. Wajahnya auto kayak bola basket sob. Bocil kematian itu makan telur tawon sebagai bentuk balas dendam sob. Ini kan aku mau balas dendam makan telurnya. Oh hai. Mantap. Ada ayo. Ambil. Seorang bocil disengat tawon Vespa hingga mukanya alami bengkak. Balas dendam pada tawon yang menyengatnya, bocah ini memakan lava tawon. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @pemomentsos. Terlihat seorang bocil laki-laki yang mengenakan baju motif biru dan putih ini bengkak di bagian wajahnya. Ternyata ia baru saja tersengat tawon Vespa atau tawon gas. Akibat disengat tawon di sekitar area matanya yang menyebabkan matanya bengkak dan hampir tidak kelihatan. Sengatan tawon memiliki kandungan protein pada racun atau bisa tawon mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan sel kulit sehingga menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan atau radang di sekitar area sengatan. Bocil yang disengat tawon mendadak jadi cindo, begitu ujar para warganet pada kolom komentar. Ini kan aku mau balas dendam makan telurnya. Oh hai. Mantap. Ada ayo. Ambil. Cari yang putih, jangan yang ada hitamnya. Dendam terbaik jadi. Enak hitamnya wih.